Diam lo. Lebih ganteng begitu. Lebih ganteng lo. Tuh. Karakternya lebih dapet. Gua demen tiga-tiganya dipencet. Silakan Karen Delano. Oke, ini peserta kali ini yang pertama, mereka tiga pertama sebenarnya punya proporsional badan yang sudah bagus. Ya kan, cuma memang pemilihan gaunnya yang agak kurang tepat. Okay. Contohnya yang di sebelah saya ini nomor berapa kamu? 14. Ini badannya lebih panjang kelihatannya, ya kan? Coba kasih lihat dong. Pinggangnya, nah, pitanya ya. Lebih panjang di bagian badan dibandingkan bagian kakinya. Jadi ini yang saya akan coba untuk pilih kostum yang paling tepat buat dia. Oke. Okay. Saya juga gak ngerti sama kayak pangan di jidat ini. Mungkin maksudnya. Itu kata Raffi hoki, rambut hoki. Oh gitu, jadi gue gak boleh ngapa-ngapain nih. Gak tahu sih. Mungkin dia lagi push ya kali ya. Gue yang lagi push ya, Ma. Oh, iya. Ini juga. Wait, kenapa? Digigit. Marah nih. Sana. Digigit. Di mana-mana lu kan yang jadi macan, lu yang gigit. Kenapa lu yang digigit? Ya. Gue mah baik. Lu lagi macan kalah sama hamster. Minggir situ. Duduk, minggir. Marah nih. Duduk. Jangan ini sampai gerak aku pergi dari sini. Desain biar gak ribut. Terus Kak Karen selanjutnya. Nah yang buat laki-laki ini kita harus perhatikan bahwa untuk pemilihan tiga warna di dalam satu tubuh tuh sebenarnya tantangannya sangat luar biasa. Okay. Kalau tidak terlalu expert di dalam fashion jangan coba-coba. Okay. Ya kan? Kita bisa lihat salah satu inspirasinya Mas Benigno beberapa kali tiap malam di DMD memakai beberapa warna. Kalau tidak se-expert dia tolong jangan terlalu dipaksa. Karena kalau yang seperti ini bisa kelihatan lebar banget, ya kan? Pendek banget di bagian badan atasnya atau bagian kakinya jadi kelihatan panjang sekali karena celana dan sepatunya sama. Oke. Okay. Jadi harus benar-benar expert. Kita akan coba untuk membantu siapa tahu dengan makeover ini bisa jadi sedikit berbeda. Sedikit. Buat yang di sebelah kiri ini juga. Ruben. Apa sih? Jadi gue digadoin. Ben, marahin Ben. Marah nih. Maaf kakak Karen. Gimana sih? Iya maaf. Sana. Maaf. Oh Wendy cemburu. Sana. Wendy cemburu marah nih. Maaf. Ini terakhir ya kamu minta-minta. Sana. Dia pengen gigit. Kesel gue. Kakak Karen. Oke Kakak Karen. Ya, jadi aku lagi. Yang terakhir gimana? Yang terakhir. Terakhir ya sama. Dia juga kakinya panjang. Sebenarnya pemilihan roknya baik sekali. Sehingga dia kelihatan lebih tinggi. Cuma memang mungkin rambutnya kita bisa buat sesuatu yang berbeda. Supaya kelihatannya lebih berkilau. Nah tiga orang ini kasih saya 5 menit boleh? Nanti boleh. Yang cowok bisa duluan nanti. 5 menit. 5. Oke silakan. 5. Ketiga peserta. Untuk. When. Boleh sayang untuk makeover? Ya Allah. Ya, oke, kalau gitu sambil nunggu di makeover, betul? Gimana kalau kita iklan dulu? Maharani juga istirahat dulu. Oh, Maharani dipijitin. Hebat. Oke. Lu pijit-pijit aja digampar-gamparin. Kalau gitu jangan kemana-mana, selain satu ini kita akan kembali lagi tetap di Kilau DMD. Langsung begini.